Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali ini aku menginformasikan buat kita semua, siapa di antara kita sudah menerima transferan dari insentif yang diberikan pemerintah. Jadi, ini bukan hoax lagi ya, guys. Karena banyak banget yang DM aku dari IG bilang kalau ini hoax atau banyak banget yang komentar di bawah video kalau ini cuman tipu-tipuan atau cuman di PHP. Ini bukan tipu-tipuan, ini memang sih prosesnya lama banget, tapi pasti insentif kamu cair seperti ini. Jadi guys, sebelumnya itu aku mau menginformasikan kalian harus terisi dulu sertifikat ini ya. Sertifikat kalian itu harus terisi dulu. Jika sertifikat kalian sudah terisi, sih berarti otomatis kayak aku sekitar 2 atau 3 hari muncullah jadwal insentif ini, baru 7x24 jam lebih nih ya. Baru 7x24 jam lebih baru memperoleh insentif seperti ini. Jadi ini kata-katanya sudah berhasil. Nah, tapi meskipun sudah berhasil, kalau kalian menggunakan rekening OVO ya, itu atau rekening e-wallet lainnya seperti GoPay atau kayak Link aja gitu, itu nggak langsung sampai ke rekening e-wallet kamu. Jadi itu kalian harus menunggu lagi 1x24 jam. Nah, seperti ini nih. Jadi ini berdasarkan video aku sebelumnya, kalau kalian lihat yang 100.000 itu adalah transferan dari Skill Academy ya, jadi bukan dari insentif pemerintah. Jadi insentif pemerintah yang 600 belum ada masuk, meskipun sudah berhasil di pihak prakerjanya, di dashboard kalian. Jadi kalau pakai rekening BNI, memang iya langsung masuk gitu ke rekeningnya, karena mereka dari BNI langsung aja langsung ditransfer gitu, lebih mudah. Jadi kalau misalnya yang menggunakan e-wallet, tunggu aja 1x24 jam, pasti itu ditransfer kok, atau paling lama 3 hari deh begitu. Terus ini ya guys, aku mau menginformasikan, bagi-bagi informasi aja gitu. Jadi pada saat itu ada teman kita yang memperoleh sertifikat sewaktu melakukan pelatihan itu tanggal 25. Terus sertifikatnya di dashboard itu duluan muncul daripada aku, meskipun aku menyelesaikan tanggal 24 gitu. Jadi di rekeningnya itu, di jadwal insentifnya itu langsung muncul sedang diproses, bukan belum diproses lagi. Dan aku bertanya gitu, kok cepat banget gitu kan. Ternyata dia begitu beli pelatihan, dia langsung menyelesaikan semua pelatihannya. Ini pengalaman buat teman kita yang ada nggak, bagi kalian yang membeli pelatihan di Skill Academy by Ruang Guru, yang membeli paketan tapi kalian belum menyelesaikan, terus sertifikat kalian itu belum muncul di dashboard. Jadi ya, buat teman-teman kita semua, buruan selesaikan semua pelatihan kalian agar segera cepat diproses. Jadi begitu, aku pun menyelesaikan semua pelatihanku dan benar aja sertifikat itu bertambah serta di rekening itu langsung diproses. Tidak lama, 2 hari setelah itu langsung diproses dan langsung berhasil. Jadi buat teman-teman kita semua, tetap semangat ya gitu. Jadi bagi yang belum menyelesaikan sertifikat, buruan selesaikan sertifikat. Dan ini satu lagi, kalau kalian lihat di dashboard itu, bila belum ada dana yang ditransfer selama 7x24 jam, hubungi CS. Namun ada juga diinfokan teman kita, kalau kalian lihat di video aku sebelumnya itu, dia mendapatkan email balasan dari platform yang dia pilih, dan dikatakan di situ bahwa pencairan insentif ini 7 sampai 14 hari baru cair insentifnya, karena itu memang lama banget prosesnya, karena yang dihadapi banyak peserta prakerja. Banyak banget peserta prakerja, mulai dari gelombang 1, gelombang 2, dan di gelombang 3 ini mereka mengirimkan saldo di masing-masing dashboard peserta prakerja tersebut. Jadi memang agak lama, dan memang itu secara manual, jadi prosesnya itu lumayan lama. Jadi 7 sampai 14 hari itu bukan dimulai kalian beli pelatihan ya, tapi dimulai kalian beli
dimulai kalian terisi sertifikat ya. Jadi dimulai dari terisinya sertifikat di dashboard. Jadi lama banget kan prosesnya. Ada juga sih yang gak sampai 7 hari pun sudah berhasil. Jadi ya so, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersabar buat kita semua. Di antara kalian yang masih belum menyelesaikan pelatihan, buruan selesaikan. Hanya informasi itu saja yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi lagi mengenai prakerja. Aku akan selalu upload video-video terkait informasi yang aku peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.